sebagai orang yang ada sedikit pengetahuan Islam, bukan banyak, saya juga terpaksa membuat beberapa kajian. Soalan yang paling utama ialah, saya kira, apa stand Islam dari sudut fiqahnya? Adakah apabila kita cuba lari daripada masalah ini, seolah-olah kita tak dapat cari jalan penyelesaian Islam dalam hal ini? Ya, memang betul pandangan Imam Syafi'i, pandangan Imam Hanbali, Imam Ahmad menyatakan bahawa mana-mana ibu bapa yang salah seorang daripada anaknya, mana-mana ibu bapa yang salah seorang daripadanya memeluk Islam, maka anak itu ikut agama. Maksudnya, kalau bapaknya Islam, maka Islamlah dia. Kalau maknya Islam, Islamlah dia. Dan saya kira itulah yang diambil pandangan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan yang telah menetapkan pada Majlis Fatwa yang telah menetapkan pada 25 Jun 2009 bahawa status anak itu adalah di atas agama Islam, mengikut mana-mana pasangan yang memeluk Islam. Tetapi mengkaji dengan lebih mendalam pandangan-pandangan yang lain, dan kita harus adil dalam dewan ini untuk melihat juga pandangan yang menyatakan, satu pandangan yang menyatakan yang berbeza sedikit, yaitu pandangan Imam Malik. Imam Malik berpendapat bahawa menyatakan status agama anak mestilah berpandu kepada nasab, jalur keturunan. Maknanya, kalau bapaknya tidak peluk Islam, maknya memeluk Islam, maka agama itu diikuti atas nasab bapaknya. Itu pandangan-pandangan yang bukan sahaja kita kata satu saja pandangan begitu. Malah saya tengok satu pandangan yang cukup progresif oleh Imam Al-Thawri. Dia berpendapat, dan saya rasa ini satu penyesaian sebenarnya, tapi malangnya saya tidak tahu kenapa kerajaan tidak melihat ini sebagai penyesaian. Kalaulah soal fiqah, kalaulah soal agama menjadi perkiraan, bahawa Imam Al-Thawri menyatakan pendapatnya, status agama anak itu adalah di atas pilihan anak sendiri setelah dia akil baligh. Mana setelah dia boleh berfikir, maka kita biarkan anak itu yang memilih. Dan saya kira yang sepatutnya 88A yang digugurkan dalam pindaan ini mempunyai roh tersebut. Kita tidak boleh memaksa anak-anak yang tidak tahu apa-apa untuk menjadi seorang Muslim, sedangkan dia tidak tahu apa-apa dan dia membesar dalam keadaan dinafikan kasih sayang, dinafikan dia punya hak kepada bapa atau ibunya yang belum masuk Islam, dan juga menafikan soal-soal prinsip keadilan. Sebab itu saya merasakan pindaan yang kita sedang bahas ini, betul kita cuba nak isi satu kelompangan itu, tapi bagi saya akta ini tidak dapat mengisi keseluruhan kelompangan itu. Walaupun 51 itu ya boleh menjadi satu remedi, saya setuju. Tapi apa yang lebih besar dan utama tidak diadreskan di dalam akta ini. Saya bersetuju, kita tidak boleh hanya bercakap hanya akta ini saja, hanya 51 ini saja. Kerana sebagai ahli parlimen, aduan-aduan yang dikemukakan oleh rakan-rakan kita tentang nasib rakyat Malaysia kita, tentang nasib mereka yang